Sebagai bentuk soliditas, integritas dan sinergitas TNI Polri dengan pemerintah daerah, dan Rem 082 Citra Panca Yuda Jaya Kolonel Infanteri Muhammad Daryanto bersama Forkopimda Jombang dampingi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Suharyanto, Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. Niko Afinta, meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi yang digelar oleh Korem 082 bagi masyarakat Jombang bertempat di Gor Tenis Indoor Dr. Sutomo, Kabupaten Jombang, Selasa, tanggal 20 Juli tahun 2021. Sebanyak 4.000 masyarakat yang terbagi di 4 tempat, untuk yang di Gor Tenis Indoor sebanyak 2.500 orang dan yang 1.500 dibagi 3 koramil yaitu Koramil Gudo 500 orang, Koramil Perak 500 orang dan Koramil Tembelang sebanyak 500 orang. Kegiatan vaksinasi ini ditargetkan selesai dalam waktu 1 hari. Pangdam 5 Brawijaya dalam keterangannya menyampaikan bahwa saat ini sudah lebih dari 30% penduduk Jatim sudah divaksin. Sementara itu Komandan Korem 082 Kolonel Infanteri Muhammad Daryanto menyatakan bahwa, mekanisme vaksinasi sebanyak 2.500 itu sudah dijadwalkan sesuai dengan jam yaitu terbagi dari jadwal desa dan kecamatan, sehingga dalam pelaksanaan vaksinasi tidak terjadi kerumunan dan sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu para Danramil dan Babinsa harus dapat mengatur masyarakatnya dalam mekanisme kegiatan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.